Halo, Nda. Bagaimana kabar Anda? Apakah hari ini masih sibuk tiduran atau berjelepotan-jelepotan iler yang ada di kasur Anda? Hah? Bagaimana kabar ibu Anda, bapak Anda? Dan tadi sore bangun jam berapa? Sahabat pengangguran pasti sudah tahu. Karena diri gua kali ini lagi sedih ini, friend. Lagi sedih berat dikarenakan banjir kemarin. Banjir kemarin diri gua itu hampir rugi jutaan itu, friend. Gara-gara lele saya pada kabur. Ya, mungkin kesalahan gua sih. Karena gua cuma menyebar benih lele di outdoor alias di blumbang, kalau bahasa Jawanya di blumbang. Ya, biasanya sih banjirnya enggak kayak gini. Ya, mungkin parah-parahnya banjir ini, maka dari itu lelenya pada ambiar. Sedih. Ini sebenarnya nangis ini, Fred. Cuma diri gua tutupin pakai kacamata. Biar enggak kelihatan cengeng. Oke, dah. Kita langsung saja mereview blumbangnya biar sahabat-sahabat pengangguran pada tahu. Ya, mungkin ini aja yang terjadi pada diri gua. Sahabat-sahabat pengangguran jangan sampai ngikutin gaya gue yang menebar benih lele di tempat kayak gini. Oke, langsung saja kita ke video utamanya, friend, biar sahabat-sahabat pengangguran pada tahu. Pantengin terus ya, friend, ya. Dan jangan lupa di-subscribe, karena di-subscribe itu bisa membuat diri gua semangat bikin konten dan bisa menghibur sahabat-sahabat pengangguran yang ada di Nusantara ini. Oke, dah, langsung saja kita ke video atau ke titik utamanya. Cekidot. Oke, Nda. Ini diri gua sudah berada di blumbang ini. Ini kemarin lele gua sudah sebesar gini, friend. Kemarin diri gua menebar benih itu hampir 1000 ekor. Nah, padahal ini lokasinya sangat strategis ya, friend, ya. Karena nggak perlu ngasih makan yang banyak, dan gara-gara kebanjiran pada ambiar. Ini banjirnya sampai ke sana, terus lelenya pada kabur. Nah, ini banjirnya sampai ke sana ini, dah. Ini kemarin ini udah sampai segini dan menjelipat ke sana ke sana. Pada lokasinya sangat menyenangkan ini, Teh. Di posisi airnya jernih dan juga menyenangkan. Nah, ini lokasinya sudah tembok semua dan ada ini kangkung, biasanya buat mengumpet atau mendelik para lele-lele itu. Nah, dan sekarang lelenya pun tidak ada yang kelihatan satu ekor pun, kan kampret itu. Ya, mungkin belum rezekinya ya, friend, ya. Ya, lele gagal panen, mungkin nanti rezekinya di YouTube. Maka dari itu di subscribe ya, friend, ya, biar diri gua semakin semangat ya, friend, ya, bikin konten. Apalagi kemarin sudah hampir satu minggu nggak bikin konten dikarenakan diri gua lagi menyibukkan diri. Nah, ini lokasinya itu sangat sip, dan mungkin nanti diri gua kedepannya mau bikin terpal ya, friend, ya, nggak yang kayak gini ya. Kalau kayak gini mungkin kemarin diri gua ya iseng-iseng dapat hadiah lah, karena kalau sistem kayak gini itu makanannya pun nggak terlalu banyak. Kalau di sistem terpal itu ya menghabiskan pakan yang sangat banyak juga. Kalau kayak gini perbandingannya bisa 1/4 makanannya.
karena aku pun ngasih makannya pun kalau inget aja, karena kalau kayak gini kan bisa sudah mencari makanan sendiri. Itu kayaknya juga masih ada sedikit ya friend ya. Itu sangat disayangkan sekali itu friend, padahal umur 1 bulan loh friend. Aduh ya, nggak apa-apalah, mungkin belum rezekinya kali ya friend ya. Terus kemarin itu sebenarnya di pinggir-pinggir itu sebenarnya mau aku kasih jaring, cuman waktunya pun juga nggak sempet, tahu sendiri kan hujannya itu dari pagi sampai sore. Ini biasanya tempat diriku nongkrong nih friend ya. Itu masih ada sedikit lelenya ya, nggak apa-apa lah, mungkin belum rezekinya ya. Untuk sahabat kos-kosan atau sahabat pengangguran yang tahu sistem kayak gini, mohon komen di bawah ya, bimbing gua biar bisa membuat lelenya bisa cepat besar. Dan kemarin pun diri gua juga sudah ngasih itu bangkai ayam. Bangkai ayam diri gua bakar, terus habis itu gua cemplungkan. Ini juga masih ada. Dan enaknya sistem kayak gini itu hampir rata ya friend ya, karena makanannya pun juga terjamin. Kalau di sistem terpal itu kadang yang kecil biasanya kalah sama yang besar. Oke sahabat kos-kosan, mungkin gitu aja curhatan dari gua. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan untuk jangan meniru adegan gua ini. Nah, oke dah. Dan saya selalu mengingatkan, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan kalau Anda subscribe diri gua pun juga bersemangat bikin konten. Dan kalau kalian semua subscribe diri gua, Anda juga pasti dapat pahala. Karena bisa menyenangkan diri gua. Oke dah, gitu aja. Apabila topik hidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak lele.